Pemirsa, dalam gerakan pangan murah serentak nasional, masyarakat Kota Jambi rela mengantri. Tetapi untuk kali ini berbeda. Dengan mendekatnya Hari Raya Idul Fitri, warga lebih memburu daging frozen. Berikut liputannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa JEK TV, inspirasi kita. Antusias warga Kota Jambi rela mengantri untuk mendapatkan bahan pokok murah di gerakan pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi serentak secara nasional, yang berlokasi di pusat bundaran Tugu Keris, Senin 1 April 2024. Fatima, salah satu warga, mengatakan kegiatan pangan murah ini sangatlah bermanfaat untuk menjelang Idul Fitri ke depan. Fatimah menyebutkan bahwa dirinya rela mengantri untuk membeli daging kerbau beku, dikarenakan harga di pasaran dengan di pangan murah ini memang jauh berbeda lebih murah. Udah dapat beras buah karinya, udah cukup. Jadi hari ini khusus ngejar daging. Berapa harga daging? Dapat satu. Cuma dapat satu ya? Satu kilo, Bu. Orang satu, Bu, ya. Gak bisa lebih, Bu, ya. Sementara itu, Hernina, salah satu warga, juga menyebutkan bahwa dirinya sengaja memilih untuk membeli daging untuk Hari Raya Idul Fitri. Hernina hanya menyayangkan untuk pembelian daging satu orang hanya satu saja, tidak dapat membeli lebih. Berapa tadi itu? Lebaran. Sengaja datang. Enggak, akhirnya aku di sini. Jadi sudah mulai persiapan untuk lebaran gitu, Bu? Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.